Di sini aku mau jelasin apa aja sih sulam alis natural yang ada di Rembrandt Sulam Alis dan perbedaannya apa aja ya. Nah, di sini kita punya 4 jenis microblading nih, mulai dari Korean microblading, 15D, 18D, dan 21D. Tapi apa aja sih bedanya? Nah, di sini ada contohnya nih dari mulai Korean microblading, 15D, 18D, dan 21D loh. Nah, bedanya apa aja sih dari mulai Korean microblading, 15D, 18D, dan 21D? Pertama, kita punya Korean microblading. Itu Korean microblading saatnya lebih berjarang, tapi lebih natural. Kalau untuk 15D, dia natural, tapi sedikit agak lebih padat. Dan 18D, dia natural, tapi seratnya lebih detail, di atas 15D, dan hasilnya lebih natural dan padat. Dan 21D, ini dia natural, tapi tegas, dan seratnya itu lebih detail. Jadi, perbedaannya semakin tinggi dimensinya, semakin terlihat lebih natural, guys. Nah, buat kalian yang mau coba tipe sulam alis natural ini, bisa langsung datang ke Rembrandt terdekat di kota kalian. Awali cantikmu dari alismu.